I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hewan-hewan ini memang kita anggap hewan yang lemah. Tapi jangan salah guys, hewan yang kita anggap lemah ini ternyata mereka juga bisa menggila bahkan ganas. Seperti apa keganasannya? Inilah hewan peliharaan melawan predator buas yang terekam kamera. Ayam jantan atau ayam jago memiliki tugas melindungi selir-selirnya dari semua bahaya seperti di video ini. Ketika seekor elang akan menyambar salah satu selirnya, ayam jago ini dengan sigap dan tepat waktu menggagalkan serangan elang itu. Sama seperti elang satu ini, ia berusaha menyambar salah satu ayam di sana, tapi serangan elang berhasil digagalkan dan elang ini memilih untuk kabur. Di tempat lain terlihat burung predator nekat masuk ke kandang dan menyerang ayam di sana. Ayam jago yang melihat penyerangan itu tak tinggal diam. Ia langsung membalas serangan itu dan untungnya burung ini masih bisa kabur dengan selamat. Jangan salah guys, ayam betina juga bisa agresif loh. Apalagi kalau anak-anaknya diganggu. Gagak ini salah satu korbannya. Seekor gagak nekat masuk kandang ayam, merasa khawatir dengan keselamatan anak-anaknya. Induk ayam ini langsung menyerang gagak itu. Selain predator kecil seperti burung gagak, induk ayam juga berani melawan elang. Jika anaknya dalam bahaya, mereka tidak akan mengampuni apa saja yang membahayakan keselamatan anak-anaknya. Hewan-hewan peliharaan yang kita kira lemah ini, ternyata mereka punya keberanian yang luar biasa ya guys. Bahkan mereka berani berhadapan dengan ular paling mematikan ini. Padahal kita aja belum tentu berani. Hampir semua makhluk hidup pasti akan melakukan apa saja untuk melindungi anak-anaknya. Angsa ini juga seperti itu, guys.
Bebek juga bisa menjadi agresif ketika anak-anaknya diganggu. Seperti di video ini, ketika induk bebek melihat burung camar terbang di atasnya, bebek ini langsung waspada dan benar saja guys, burung camar langsung menyambar ke arahnya dan pertarungan mereka tak bisa dihindari. Biasanya anjinglah yang sering menjadi hewan penjaga, tapi siapa sangka, ternyata kambing juga bisa menjaga hewan peliharaan majikannya. Angsa bisa juga dijadikan hewan penjaga loh guys. Suara mereka yang keras bisa menjadi pertanda sesuatu. Misalnya ketika ada hewan asing yang masuk ke rumah kita atau bahkan maling. Kucing juga bisa menjadi agresif dan bisa menjadi hewan penjaga rumah. Seperti kucing yang satu ini, ketika ada predator yang ingin menerobos masuk ke rumah majikannya, kucing ini dengan berani menggagalkan aksi pembobolan itu.